Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber. Yang mudah-mudahan saya dan sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini saya sudah berada di tengah-tengah jalan. Aduh, lagi sedeng, saya pakai dasi, mau sekolah lagi. Aduh, anak-anak bae wis kala kaku wis. Yang pasti saya ucapkan jazakumullah hasanah jaza kepada sahabat-sahabat subscriber, subscribe, shockbacker wis apa bae lah. Nah, nah, terima kasih, syukron kasiron, jazakumullah hasanah jaza, kamu wis mencet abang-abangnya kacet baru pencet. Nah, matur suwun. Mudah-mudahan saya dan sahabat selalu sehat-sehat selalu lah. Jadi sing penting waras, bergas, sugi beras, barangnya akas, sering kramas, tuntas sebenge. Ah wes, aduh sing caprak bae nganggo dasi, gimana, how are you? Waduh, how are you? I'm fine. Karena I'm my channel Ujang Bustomi, I'm apa gitu dasi, I'm pakai dasi kayak suara kayak orang Belanda, harus ngecaprak. Saya malam hari ini sudah berada di depan rumahnya salah satu praktisi, sahabat. Aduh, praktisi itu paranormal, dan beliau itu adalah sebagai paranormal praktisi tapi plus advokat. Aduh, advokat itu adalah pengacara hukum, SH, MH, wis apa bela, SS, wis S lilin, wis pengerti, wis ngobrol-ngobrol bela. Jadi nanti akan bincang-bincang kenapa sih pengacara itu kan kebanyakan bicara tentang hukum, hukum pidana, perdata, wis apa bela. Tapi ini menarik sekali, beliau adalah seorang praktisi, jadi tidak hanya hukum pidana dan hukum apa perdata saja, hukum alam gaib, wis apa bela, wis hukum persantetan wis komplit wis pengacara. Jadi pengacara ini bakalan hakim macam-macam disantet lah. Nah, oh pak hakim udah wedi gini, praktisi gini aja macam-macam, harus kalah kaku. Salat pesawat sahabat, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fangfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Sholawat istighfar sahabat, wis perbaiki sholat, wis caprak pe priben, how are you? Nganggo dasi kayak pengen sekolah SD. Aduh skala kaku, mungkin ki masa kecil kurang bahagia, jadi ngadepi pengacara harus pakai dasi. Wah, biar kayak advokat. Ayo ikutin saya sahabat. Caprak bala. Assalamualaikum. Salam. Ada
Pak Boy. Kebetulan masih ada. Oh. Ini saya sudah berada di depannya, waduh, advokat Korim SH, waduh, Magelung Sakti, jadi wis Magelung Sakti mana? Ini LKBH Bibit, advokat, wah, sekretariat, yes, yes, saya pengacaranya kan, oh ayo, I'm pengacara, wis, Hotman Paris lewat, wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sudah ketemu dengan Bapak pengacaranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya manggil Bung apa-apa nih, Bung. Bung saja. Bebas Ustaz. Oh, saya sudah di dalam rumahnya Bapak pengacara plus praktisi. Jadi Bapak hakim kan beli benar nih pengacara di santet dia ngomongnya kan. Ngomong. Mana Bung? Bung duduk Bung. Saya duduknya di sini Bung. Saya karena saya pakai dasi, saya duduknya di sini. Mana? Ini gua mana pengacara Jakarta lewat nih kita ge. Nah, gimana? Wahyu. Gimana Bung? Bentar ini Pak Ustaz enggak salah tuh. Gagal sekali. Keren lah karena saya menemui advokat jadi saya nganggur dasi Bung. Subhanallah. Gimana Bung? Sehat Bung? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Keluarga sehat semua, Bung? Alhamdulillah, sehat semua. Istri semua sehat? Kebetulan baru datang secara. Gini, Bung. Saya datang ke sini silaturahmi yang pertama. Yang kedua mau bincang-bincang, Bung. Dengan sampean, Bung. Yeah. Ini menarik sekali karena sampean adalah seorang pengacara, advokat, sekaligus spiritual, Bung. Dan beliau juga adalah ketua spiritual di Cirebon, sahabat. Wah, luar biasa. Mari kita bincang-bincang dengan beliau. Terus ketua dukun, ketua advokat, komplit lah. Oke. Gimana, Bung? Sudah lama, Bung, terjun di dunia praktisi, Bung. Sejak tahun berapa, Bung? Saya terjun di dunia praktisi advokat itu dari tahun 2012. Hanya saya aktif di lembaga bantuan hukum dari tahun 2002 semenjak mahasiswa, Ustaz. Jadi saya bingung ini maksudnya gimana ini mau ngobrol masalah praktisi. Jadi gini, spiritual atau maksudnya? Saya mau ngobrol-ngobrol tentang praktisi dulu, Bung. Nah, saya tertarik. Kenapa sih, Bung? Kan sampean itu adalah orang sarjana hukum, advokat, SH, MH, SSSS lah. Kok kenapa tertarik dengan dunia praktisi spiritual? Itu awal mula perjalanan spiritualnya berapa tahun, Bung? Waduh, sepertinya kita harus ngobrolnya di sana saja. Ini kebetulan rumah atau gimana mau? Oh begitu. Ya. Ngobrolnya di sana. Khusus untuk tempat spiritual saya di sebelah sana. Jadi gitu. Kalau ini rumah ini khusus untuk pribadi, saya menerima tamu-tamu yang ingin bertemu saya secara pribadi di luar persoalan spiritual. Nah, kalau persoalan spiritual ada di ruang sebelah. Nah, saya mau ngobrol tentang praktisi hukum dulu. Ya. Gini. Ya. Nah, ada nggak pengalaman-pengalaman menarik ketika sidang itu tentang hal-hal gaib, Bung? Ada. Ya. Kalau menghadapi kasus-kasus yang besar, yang perlawanannya itu berat, menghadapi pengusaha atau perusahaan-perusahaan besar, ya tentunya, ya pasti menurut saya bukan saya aja, Ustaz. Semua orang, semua yang berprofesi sebagai kawan-kawan saya yang sebagai pengacara juga mungkin bisa saja mengalami hal yang sama seperti saya. Ketika di rumah ada kejadian-kejadian yang aneh setelah saya sidang atau setelah saya melakukan advokasi di lapangan, nyampe rumah itu ada aja hal-hal yang aneh. Sebenarnya. Oh, pernah ketika melakukan pendampingan sidang itu ada serangan-serangan gaib, ada, Bung? Ada, pernah. Saya berapa kali itu, Bung? Saya sekitar tiga kalian. Oh, tiga kali. Cuma sempat sakit. Itu melalui media jin atau gimana, Bung? Yang saya temukan sih medianya ada binatang gitu loh. Kok tiga hari berturut-turut setiap hari kok ada tikus, bangkai tikus yang sudah sangat ini sekali, yang sudah bau sekali. Ketika tiga hari berturut-turut gitu di depan rumah. Nah, di ruangan sidangnya gimana? Apa yang ditemukan? Kalau di tiba-tiba pingsan atau gimana, serangan bisikan? Tidak. Kalau di ruangan sidang saya tidak menemukan. Hanya kok kadang-kadang saya menghadapi pihak lawan atau apa itu kadang-kadang grogi. Kadang-kadang bertemu itu kadang-kadang saya ada ketakutan tersendiri gitu loh. Setelah saya menemukan di rumah kejadian-kejadian seperti itu. Oh, begitu. Tapi lambat laun ya, karena ada doa orang tua, doa saudara, ya alhamdulillah ini ya, berjalan dengan baik.
Nah itu sahabat seputar cerita-cerita si. Tentang ketika beliau itu menghadapi sidang. Wah saya ini sudah keren sekali. Horas, orang Medan Horas. Terus kalahkan. Bung, boleh kita cerita-cerita tentang spiritual di tempat prakteknya ya? Ya, kalau spiritual jangan di sini, Ustaz. Mohon izin, Ustaz. Nah, itu sahabat, beliau juga punya tempat kantor perdukunannya punya. Aduh, Ustaz. Aduh, Ustaz, ampun. Silakan, Bung. Mari, Bung. Iya. Aduh, Ustaz Dujang ini sohib saya dan guru saya juga di pada hal ini. Jadi ini mau diajak di tempat ritualnya beliau sahabat. Ini beliau jarang-jarang ini orang advokat tapi mencintai spiritual. Nah ini sebelah ini ada tempat khusus ritual. Oh tempat khusus ya, ritual lengkap. Khusus untuk ritual saya di sini. Nah saya akan diajak ke tempat khusus ritualnya. Ayo Bung, depan Bung. Tempat saya untuk tempat ritualnya Bung. Ya, saya kalau jumeneng, kalau saya menyendiri di sini Ustaz. Nah, ini menarik sekali. Ini siapa nih Bung? Ini beliau siapa? Ini cantik sekali Ustaz. Saya mengagumi orang-orang cantik kalau tidak Ustaz. Ini siapa Bung? Ya banyak yang beranggapan ini lukisan atau foto Nyi Roro Kidul. Ada juga yang beranggapan ini Bunda Ratu Kanjeng Dewi Lancar. Banyak persepsi. Nah, kalau yang ini Bu? Ini ya ini juga sama. Ini katanya beliau Bunda Ratu Laut Kidul. Nah menarik sekali. Ini apa ini Bu? Nah sahabat ini ada keris. Ini keris apa ini Bu? Itu kebetulan peninggalan orang tua Ustaz yang masih ada. Ini juga peninggalan ini, orang tua yang dirawat. Ini apa ini Bu? Boleh dipegang tongkatnya Bu? Ya ini sahabat itu bisa dilihat sahabat. Ini, ini kebetulan peninggalan orang tua aja. Bukan apa-apa, bukan keramat, bukan apa gitu. Kayu apa ini Bu? Wallah alam saya tidak tahu Ustaz. Orang tua dulu. Kalau hiu-hiu gini biar wangi atau gimana Bu? Ya ini saya kalau ritual-ritual khusus pakai hiu-hiu ini biar lebih khusus saja, biar wangi dan sebagainya. Nah saya mau tanya Bu, ada pengalaman apa dengan sosok beliau Bu? Pernah ketemu atau gimana? Pernah komunikasi atau gimana? Gimana Bu? Pengalaman-pengalaman. Saya gak enak ini live soalnya. Gak apa-apa kan? Ceritakan ya. Saja. Ya kalau saya dengan perjalanan spiritual kemana-mana dan mungkin saya juga mengagumi cerita-cerita sejarah. Pernah kontak komunikasi dengan beliau Bu? Ya secara spiritual ya yang saya rasakan saya pernah komunikasi. Oh komunikasi. Ya, pernah bicara apa Bung? Beliau komunikasi dengan beliau dan ya sering kadang-kadang ketika saya sedikit menghadapi ada bahaya atau konflik, beliau sering ngasih petunjuk untuk begini supaya terhindar dari. Oh itu hadir dalam mimpi atau wujud atau dipanggil dulu Bung? Atau bisikan atau gimana Bung? Ya kalau malam Jumat Kliwon dengan Selasa Kliwon saya mempersembahkan waktu saya untuk komunikasi ritual dengan beliau. Oh sama beliau. Iya. Nah sahabat ini juga kan keliling ya keliling di tempat-tempat Nusantara ya. Iya saya. Jadi beliau juga kan punya sumur, sumurnya berapa Bang? Sumur ada empat di sini, sumur Papat Jati Adem namanya. Oh sumur. Sumur Papat Jati Adem. Itu ceritanya gimana Bu? Sumur itu? Ya sumur Papat. Papat itu artinya saya ambil dari saripati yang ada dalam diri manusia dari mulai unsur air, unsur api, unsur angin dan unsur tanah yang ada dalam diri manusia. Nah itu airnya dari mana saja Bu? Saya ambil dari 99 tanah tempat keramat di Pulau Jawa. Bisa saya tunjukkan Bu sumurnya? Nah sahabat ini beliau punya sumur, sumur itu ada empat. Yeah. Nah itu diambil air-airnya dari 10 Jawa ya? Iya, mohon izin. Waduh ini kayak masuk ke gua hero sahabat. Assalamualaikum. Nah ini sumur Papat Jati Adem. Ya sumur ini Papat ini sumur. Bisa dibuka Bu? Bisa. Ya. Ini sumur apa ini Bu? Namanya air. Ini ambil saripati dari air. Oh, ini namanya air. Sumur apa satunya? Ya air. Empat ini. Itu enggak. Oh, air. Air itu angin. Oh, itu angin. Ini ya. Tanah itu api.
Yang angin mana? Yang sebelah sana? Oh, ini ada sumur angin namanya, sahabat. Oh, ini. Nah, ini angin gitu loh. Oh, jadi nama sumurnya sumur angin. Ya. Oh, ini angin. Ini satu ya. Iya, itu air. Ini air. Ya, yang itu ini tanah, Ustaz. Oh, tanah. Rasanya juga beda-beda. Oh, rasanya beda-beda. Beda-beda. Itu api. Ini api. Api itu rasanya panas deh, gimana? Bisa diambilin airnya, saya mau coba. Ambil istilah aja, Ustaz. Boleh saya mencoba airnya, Bu? Boleh sekali. Gimana cara ngambilnya, Bu? Ada timbanya. Ada. Tapi sekalian saya minta doain juga, Ustaz. Nah, ini sahabat, ada ritual-ritual tertentu tidak, Bung? Untuk ngambil air ini? Ada. Gimana ritualnya, Bung? Ya, cuma baca surat Fatihah aja. Oh, surat Fatihah. Fatihah berapa kali, Bung? 3 kali, Ustaz. Nah, sahabat, itu dalamnya dilihatin sumbernya. Buat mandi. Tidak bisa adem nih, Ustaz. Saya akan nyoba. Ini airnya buat minum boleh? Boleh, Ustaz. Tapi jangan ini, tapi kalau mau minum itu air khusus. Ini kenapa? Enggak boleh diminum enggak, Pak? Enggak, beda rasanya. Oh, beda. Kalau itu untuk air. Oh, itu yang buat minum. Air mineral. Oh, saya mau minum soalnya. Boleh. Kalau ini buat tirau. Cuci muka, iya. Oh, cuci muka. Biar Ustaz jangan gampang marah nih. Iya. Biar enggak jangan gampang emosional. Nyewot benih setan beleng. Nah, ini ada pisang ini buat apa ini, Bu? Ini namanya pisang klutuk wulung, Ustaz. Klutuk wulung ini bisa menyembuhkan panas dalam. Ini air ini, Ustaz. Khusus untuk minum. Boleh diminum, Bu? Boleh. Ini adem banget, Ustaz. Kayak kotor sih, Bung? Enggak, bukan besi, Ustaz. Adem banget. Terus buat apa ini khasiatnya, Bung? Ini diambil dari berapa mata air di Indonesia, Bung? Iya, ada 89. Oh, 89, Bung? Oh, maaf, 98. 98. Kan saya kan mengumpulin air 99. Cuma yang ke-99-nya saya ngambil nanti air zam-zam. Makan air zam-zam kan saya sering minta, kalau Ustaz Umroh juga saya sering minta, siapa minta kan untuk taruh di sini, Ustaz. Cuma saya pengen berangkat sendiri ke sana, daftar haji itu nanti tahun 2032, masih jauh. Jadi ini masih 98. Oh, 98 mata air. Itu di mana aja, diantar di Banten. Ya, di Banten. Terus ya, di Jawa. Sampai Jawa Timur. Jawa Timur. Mana sampai ke Pantai Lumajang, ke Banyuwangi. Sumatera belum? Ke Alas Purwo belum, saya belum. Oh, ke Alas Purwo pernah, Bung? Iya, saya ke Alas Purwo sana sambil puasa di sana. Ya, ini sebetulnya tidak ada khasiat apa-apa lah, Ustaz. Hanya adem aja, cuma ini saya siapkan air ini untuk mempersiapkan nanti kalau saya nanti dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan memandikan jenazah saya, Ustaz. Saya persiapkan air ini untuk nanti khusus memandikan jenazah saya. Hanya kadang-kadang masyarakat pada butuh pengen mandi, kadang-kadang mau nuju bulan, kan biasa ngambil sumur 8-9, kurangnya ngambil di sini 4, kadang-kadang dipakai sini. Nah, kita ngobrol-ngobrol di sana lagi. Iya, siap, Ustaz. Itu sahabat, ini sumurnya sangat luar biasa. Aduh, kian sampai. Awas kebletuk. Sampai jongkok-jongkok. Udah sih, katon beli. Nah, saya tadi tertarik dengan bunda ini. Dan apa? Bunda Rayu Kidul. Sempat pernah datang tidak? Gimana wujud aslinya seperti apa, Bung? Ya, pengalaman-pengalamannya biar itu. Pernah, Bung? Ada kamera, Ustaz. Kenapa? Nanti saya dikira musrik lagi. Pernah ketemu tidak? Ya, kalau saya, kalau ritual, ya. Insya Allah ketemu dengan dia. Oh, pernah ketemu. Berapa kali sudah ketemu, Bung? Ya, setiap saya puasa pasti ketemu dengan dia. Oh, sama ketemu. Saya puasa kan ke Gunung Kidul, kadang di Panitis, kadang di Cilacap, di yang macam-macam. Kenapa sih, Bung, kan dunia advokat dengan dunia spiritual itu kan jomplang? Kenapa senang? Apa dipraktisi senang gimana?
ya awal mulanya nih ke priben kan. Iya. Ini ngorek-ngorek terus ini. Ya kalau saya kan spiritual itu dari kecil. Saya. Oh, dari kecil. Dari almarhum bapak saya yang selalu mengajarkan tentang spiritual. Bahkan beliau pesan kepada saya jangan pernah menatap spiritual. Karena orang yang punya pegangan spiritual sudah pasti hidupnya punya moral, punya akhlak. Meskipun spiritual itu bukan akhlak, bukan moral. Gitu, Ustaz. Luar biasa. Itu sahabat bincang-bincang sekilas tentang Bung Qorib Magelung Sakti SH, MH, MM, aduh, MM, jangan banyak-banyak Ustaz. SS, apa-apa, harus komplit, kanggo telur. Mudah-mudahan itu ada sebagai contoh bahwasannya spiritual itu luar biasa. Sekelas advokat saja mencintai praktisi spiritual, sahabat. Jadi, sekali lagi, kita jangan pernah takut santet, ya, jangan pernah takut betul, setan belek, ya. Jangan pernah takut setan engklek. Ya. Saya akan mengajak Bung Qorib untuk sholat bareng bersama saya, Bung. Siap, ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Selawat, selawat, selawat terus sahabat, selawat, 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 istighfar dan perbaiki salat kita. Mudah-mudahan kita kelak yaumul kiamah, yaumul mahsyar akan mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bung Qorib. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, doakan saya. Siap. Saling berdoa, mudah-mudahan sampai diberikan panjang umur, kesuksesan dan begitu juga doakan saya. Alafu, alafu, alafu. Begitu saja sahabat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.